bisa. Oke, Lin Yao bisa. Ya. Bisa. Jangan lupa subscribe Tartampus. Luas baik keras. Kembali dari ini. Angka pertama bagi RMJ. Nomor 5, cerdas tadi, cepat. Kembali, jadi ini masih dapat disabarkan. Sayang sekali angka kembali kali ini bagi RMJ. Ada Melpa di sini, bersiap-siap untuk melakukan serve. Serve dilakukan. Lagi-lagi melakukan false tadi. Lagi-lagi. Melakukan false. Nomor 5. Baik. Kembali dilanjutkan. Passing spike cukup keras tadi, big yang baik. Ada Wiwi. Ya, angka kembali kali ini. Luar biasa pertahanan dari RMJ kali ini, 0.5. Masih dapat selamatkan, bola masih hidup. Bertabrakan tadi. Angka pertama bagi Caroline Palembang, 1.5 kali ini. Bola diangkat, ada Wiwi di sana, masih dapat diselamatkan. Bola diangkat, nomor 5. Luar biasa, dik yang baik kali ini, ada Lini. Masih berlangsung rally-nya. Ada Wiwi tadi. Lagi nomor 5. Dapat diselamatkan oleh Linda Melinda. Bola di atas net. Kembali diselamatkan kali ini. Ini keras. Masih dapat diselamatkan. Membangun serangan kembali. Masih ada Rini. Sayang sekali kali ini tidak masuk. Ini. Membangun serangan kali ini ada langsung saja bola kedua yang mestinya diumpan oleh setter. Namun langsung saja dihajar oleh Rini tadi. Tidak keras. Namun berada pada posisi kosong. Nomor 5 lagi-lagi. Rini. Baik tadi. Keras. Dik yang baik dari Linda Melinda. Melpa kali ini. Nomor 5. Kita saksikan. Sebuah spike keras masih dapat diselamatkan oleh Rini. Ada Rini. Kembali kali ini. Lagi-lagi tipuan dari mak yang satu ini. Luar biasa. Thank you.
keras. Masih dapat selamatkan hit yang baik tadi. Kini membangun serangan kembali Karolin. Masih ada Riri. Sebuah spike dari Riri tadi angka kembali bagi RMJ. 10-4 kali ini. Tipuan dari nomor 5, kapan blok yang baik tadi ada Rini di sini membangun serangan kembali. Luar biasa. Masih dapat diselamatkan. Rini lalu nomor 5 didorong saja ada Linda Melinda kembali Rini. Bola ketiga dilangsungkan saja ke ini membangun serangan keras menempatkan bola pada posisi 6 yang kosong tadi. Baik, technical time out kali ini diminta. Baik, kembali dilanjutkan. Mungkin sementara Angel Bukdinggau di game yang kedua ini atas Karolin Palembang 10-6. Agakkan cara bertahan yang baik dari RNJ tentunya membuat tim dari Karolin Palembang kewalahan. Keras tadi kembali angka. Tinang. Tipuan kali ini pindah bola. Baik. Dilanjutkan kembali. Oh. Kudero masuk. Oh, sayang sekali. Kembali set yang begitu keras dari Wiwi tadi. Linda tadi baik keras menyerang dari Linda masih dapat keselamatan dik yang baik diperagakan Karolin Palembang. Ini kali ini keras dari belakang percobaan 3 meter maksudnya. Kembali masih dapat selamat. Dik yang baik kini membangun serangan. Ada Linda Melinda. Baik keras masih dapat diselamatkan. Kembali nomor 7. Didorong saja. Kembali kini Karolin Palembang. Nomor 8 keras. Masih dapat diselamatkan dengan cover block. Ada Melpa di sini. Terus membangun serangan kembali. Nomor 8 keras. Luar biasa. 9-14 kali ini. Panik.
ada Linda Belinda, keras, masih dapat disebarkan, nomor punggung 8, keras, masih dapat diblok. Kali ini, yang baik diperagakan, Melva, menempatkan pada posisi kosong, spike yang begitu lemah dari Melva, menempatkan pada posisi satu pertahanan dari Caroline Palembang, angka kembali bagi RMJ Lubuk Linggau, 16-10. Linda Melinda kali ini luar biasa, sang setter dari Caroline Palembang. Bola kembali diangkat, nomor punggung 5, Blessing Spike, masih dapat selamatkan. Ada luar biasa, sebuah spike menghilang dari lini tadi, 17-10. Baik, menantikan waktu azan maghrib kali ini. Baik, kembali kita lanjutkan game yang kedua, Grand Final Caroline Cup 9 kategori ibu-ibu kali ini. Sebuah tipuan, dik yang baik dari Linda. Sayang sekali keluar tadi. Dianggap melakukan false tadi, double. 14-13, terus mengejar ketertinggalan atas RMG Caroline Palembang. Technical timeout kali ini diminta oleh Coach Muhardi dari RMG. 17-14, masih terpaut 3 angka memimpin RMG atas Caroline Palembang. Baik, kembali kita lanjutkan. Keluar kali ini. Keras, tak mampu diselamatkan. Angka kembali bagi Caroline Palembang, 15-18. Baik tadi, tipuan maksudnya. Sayang sekali, tak mampu diselamatkan. Cover yang terlambat tadi. Mulai mendekati 16-18. Kali ini ada Wiwi, didorong saja, masih dapat diselamatkan. Nomor 15, 13 maksud kami, masih dapat diselamatkan. Tahanan yang baik tadi. 17-18, terpaut satu angka kali ini. Tidak masuk. 19-17, bola berpindah. Nomor 5, keras, masih dapat diselamatkan. Kali ini kembali didorong saja, membangun serangan, bola diangkat, ada Rini, keras, masih dapat diselamatkan. Kembali membangun serang, sebuah chip ball dari Rini tadi, terus memperlebar jarak, 20-17 kali ini. Puan maksudnya, bola diangkat, ini kembali. Baik, dik yang baik tadi. Wiwi, tipuan maksudnya, dapat diselamatkan. Nomor 5, keras, dik yang baik dari Linda. Bola diangkat, kembali ini. Masih dapat diselamatkan, rally berlangsung cukup panjang. Dilangsungkan saja bolanya. Sebuah tipuan, keterlambatan. Kembali pada posisi 18-20. Hmm,
masih dapat diselamatkan, membangun serangan kembali kalian Palembang. Tipuan maksudnya, apel yang baik. Kini, ini baik keras, mampu diblok oleh nomor punggung 7. Kali ini, kembali keras, tipuan maksudnya. Kembali Wiwi didorong saja, masih dapat diselamatkan. Sebuah blessing spike kembali didorong saja, dapat diselamatkan. Sayang keluar 19-20. Membangun serangan kembali karena masih ini tadi sebuah eksekusi yang luar biasa. Kembali kami ingatkan kepada seluruh pemirsa Tarkam Plus untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita makin semangat untuk mengelola channel ini. Lagi-lagi Linda luar biasa berkeliling-keliling kota di tengah-tengah lapangan 22-19 kali ini. Baik, kembali dilanjutkan di game yang kedua. Masih memimpin saat ini 22-19 FMJ atas Carolin Palembang. Ada Rini di sini bersiap-siap untuk melakukan serve. Keras. Risik yang cukup baik tadi. Blessing spike tentunya. Ada Melpa di sini. Linda Melinda kembali membangun serangan Carolin Palembang. Dia melakukan calls nomor 5. Memberikan angka dengan mudah untuk RMJ 23-19. Dua angka lagi, maka RMJ akan mengakhiri game yang kedua ini. Baik, ada Linda. Keras dari Linda. Luar biasa. Match point 24-19. Satu angka. RMJ akan mengakhiri game yang kedua ini. Luar biasa. RMJ Lubuk Linggau mengakhiri dan menutup game yang kedua dengan 25-19. Sistem pertandingan menggunakan sistem 2 winning set atau 2 kali kemenangan. 2-0 RMJ atas Carolin Lubuk Linggau dan menjuarai Carolin Cup 9 tahun 2023 kali ini. Selamat kepada RMJ dan Carolin Palembang.